بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين حديث yang ke-33 yang lebih banyak menulis lebih luas ilmunya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب اللهم صل على سيدنا محمد. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kata Abu Hurairah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma kana fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadithan anhu minni. Yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada aku. Illa ma kana min ibni Amrin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bahwasannya ia kana yaktubu wa la aktubu. Dia ialah seorang sahabat Nabi yang menulis sedangkan aku tidak menulis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ialah merupakan seorang sahabat Nabi yang merupakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang menyebabkan dia paling banyak meriwayatkan hadis kerana dia paling banyak duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ada kerja, ada yang berniaga, ada yang bertani. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kerjanya ialah berada hanya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Pagi-pagi macam ni orang pakat, orang pakat pergi kerja, tapi Sayyidina Abu Hurairah duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan dia seorang yang banyak duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada 60 hingga 70 orang yang kerja lepa tu hanya duduk di masjid saja. Dan mereka itu disebut dengan ahlu suffah. Maka pengambilan dari, maka ambilan daripada nama ataupun gelaran orang yang berjalan kepada Allah itu dengan sufi, kata ulama, diambil daripada perkataan ahlu suffah. Kerja mereka, ialah hanya duduk di masjid, beriktikaf, beribadat siang, malam, pagi dan petang. Jadi ketua mereka ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Depa orang, depa ni yang 60 hingga 70 orang ni, mereka makan mengikut yang Nabi makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi makan, mereka makan. Nabi tak makan, mereka tak makan. Mereka itu hanya duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi Abu Hurairah merupakan yang paling banyak meriwayatkan hadis kerana dia paling banyak duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding para sahabat yang lain. Jadi kata dia, maka nafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan anhu minni. Dia sebut tidak ada di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in yang paling meriwayatkan hadis banyak lebih daripada aku. Jadi Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang dia paling banyak meriwayatkan hadis bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menceritakan tentang kelebihan yang Allah kurniakan kepada diri. Jadi menceritakan tentang kelebihan yang ada pada diri, kalau tujuannya ialah untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri, itu tidak menjadi satu kesalahan. Macam tutup guru cerita, dulu kami mengaji, Allah tahu, malam tak tidur, malam ngapai. Jadi menceritakan tentang kelebihan diri ialah merupakan suatu yang diharuskan oleh syarak untuk tujuan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi pada kita. Seperti mana yang Allah sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu, maka ceritakanlah. Sama ada kita menceritakan dengan mulut ataupun kita menceritakan dengan tingkah laku kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
maka Abu Hurairah menceritakan tentang kelebihan dirinya, iaitu dia paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dalam semua-semua nikmat yang Allah bagi pada kita, selepas daripada nikmat iman dan Islam, ialah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar lepas itu ialah dianugerahkan nikmat ilmu. Sebab tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah dan paling tinggi darjatnya melainkan orang berilmu. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah ni dia fi'il mudhari, memberi makna sentiasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu itu berdarjat-darjat. Berarti orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat demi angkat darjat seseorang itu tidak berlaku pada seseorang melainkan seseorang itu ialah orang yang beriman dan berilmu. Seperti mana iman itu dia ada bertambah dan ada berkurang, maka ilmu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihannya ialah kerana dia hanya ada bertambah. Iman ni dia ada bertambah, ada kurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ada pertambahan, ada berkurangan. Bila mana kita bertambah iman, bertambah amal yang soleh. Bila mana kita berkurang iman, maka berkuranglah juga amalan kita. Tetapi ilmu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hanya ada pertambahan. Itu kelebihan ilmu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan ilmu bertambah dengan Nabi selalu berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Maka sebab itu hilang ilmu bukan dengan sebab tok guru tiba-tiba tak boleh. Tok guru duk pandai-pandai, tiba-tiba takti, tak ada macam tu. Ilmu ni dia berkurang dengan sebab mati orang berilmu. Tu ya masalah Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah Ta'ala itu mengangkat ataupun mengambil ilmu bukan dengan cara intiza'. Intiza' ni makna merentak. Daripada seseorang yang berilmu tiba-tiba ilmunya direntak, tidak. Tetapi biqabdil ulama, tetapi dengan dimatikan para alim ulama. Hatta la yutraku. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak tinggal lagi seseorang yang berilmu. Hatta la yutraku aliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga tak tinggal lagi orang yang berilmu. Ketika itu manusia mengambil orang yang jahil tempat mereka merujuk dan bertanya. Jadi ilmu tu dia
menerima pertambahan. Di atas dua ni, beriman dan juga berilmu, maka Allah mengangkat darjat orang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Maksudnya darjat mereka itu sentiasa berlaku, sentiasa berlaku pertambahan darjat. So Allah sebut yarfa'illah, sentiasalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebut tentang kenikmatan yang Allah bagi kepadanya, ya. Maka subhanallah, orang yang dikategorikan berilmu ni ialah orang yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Au muhibban wala takun. Orang muta'allim, mendengar ilmu. Au muhibban, pada ulama, orang yang belajar, dia pencinta. Jadi inilah empat golongan yang disebut golongan yang berilmu. Tok guru, anak murid. Anak murid ni sama ada depa ni ialah orang yang belajar ataupun orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendengar tanpa menulis, ataupun mereka menjadi pecinta, suka pada orang-orang berilmu, orang-orang berilmu. Jadi kalau kita termasuk dalam empat ini, maka kita tu disebut dengan ahlul ilmi, golongan yang termasuk golongan yang berilmu. Cuma jangan jadi, Nabi kata wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima makna apa? Tok guru pun tak, anak murid pun tak, tadah linga pun tak, pencinta pun tidak. Jangan jadi hak kelima. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebut tentang kelebihan yang ada pada dia, yang Allah bagi pada dia sebab dia paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan dia, dia menerima ilmu langsung daripada Rasulullah. Nak sampai kat kita ni beratus ribu orang baru sampai ilmu dari Nabi kat kita. Abu Hurairah ni hak Nabi cakap langsung dia ambil, tanpa perantaraan dia ambil langsung daripada Rasulullah. Tu kelebihan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti dia ialah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemuliaan seseorang murid ialah siapa guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dalam sistem pendidikan Islam, orang akan tanya, dia ngaji kat siapa? Tok guru dia siapa? Sebab ilmu Islami ialah ilmu talaqqi, bukan ilmu istiqra. Orang hari ni ilmunya ilmu istiqra. Istiqra ni ilmu kajian. Dia kaji di atas yang orang telah buat. Dia mengkaji kitab dan sebagainya. Ilmu ni, kalau seseorang itu mengambil ilmu tanpa guru, maka dibimbangi fasyaikhu fasyaitanu syaikhun lahu. Yang dibimbangi ialah syaitan guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ilmu ni dia kena ambil daripada mulut tok guru. Dia tak boleh ambil daripada satu istilah dia panggil rijalus syawari', orang yang duduk jalan tu. Tak boleh ambil daripada ilmu
Dia tak boleh ilmu daripada orang yang duduk ku jalan, dia tak ambil ilmu, tak boleh. Ilmu ni dia ambil, mesti dia ambil daripada orang dia, orang yang berilmu. Bila mana kita ambil ilmu daripada orang yang berilmu, maka dia panggil ilmu kita tu ilmu berguru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam bahasa tradisional dia panggil talaqqi. Talaqqi, berdepan dengan guru, ambil ilmu daripada guru. Jadi kita ni ambil ilmu daripada seorang guru, guru tu ambil ilmu daripada gurunya, guru tu ambil daripada gurunya. Lepas tu guru dia, guru daripada guru, daripada guru, daripada guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah berakhir di Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau daripada Rasulullah, daripada Allah. Jibril hanyalah perantaraan. Ilmu sebenar Nabi, ilmu daripada Allah. Maka sebab itu Al-Quran sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tidak menuturkan mengikut hawanya. Tidak ia menuturkan, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan, maka disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maka Sayyidina Abu Hurairah mulianya kerana dia mengambil ilmu dari Nabi secara langsung, terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia kata kecuali Abdullah bin Amr bin As, aku ni yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Tidak ada seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi lebih daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kecuali dia lebih daripada aku. Dia lebih daripada aku. Daripada sudut apa ataupun daripada mana? Daripada menulis dan tidak menulis. Aku hafal banyak hadis daripada Rasulullah. Cumanya Abdullah bin Amr bin As, dia lebih daripada aku. Dia lebih daripada aku sebab dia menulis, aku tidak menulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Hurairah dia mengambil melalui hafalan. Dia mengambil daripada Nabi melalui hafalan. Ambil ilmu daripada Nabi melalui hafalan. Dan dia sangat memberi tumpuan kepada hafalan. Sampai ketika mana dia rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak lebih lagi mampu menghafal, tapi kemampuan dia sakat niyah. Faham tak? Kalau boleh dia nak hafal lagi. Dia nak lagi menghafal salawat sayyidina Muhammad. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hal dia nak capai lebih lagi tak boleh. Dia nak pergi lagi. Dia nak apa habis, dia nak apa lebih lagi. Dia nak apa lebih lagi, tapi dia ada batasan ataupun keterbatasan. Jadi hal ini menunjuk pada kehalobaan dia kepada ilmu. Sebab tu ilmu ni siapa haloba dapat? Siapa haloba dapat? Siapa tak haloba tak dapat. Maka sebab itu di sana ada ulama yang menyebut al-ilmu in tu'tihi kullak yu'tika ba'dah. Ilmu ni kalau engkau memberi kepadanya keseluruhan engkau, dia memberi kepada engkau sebahagian dia.
Kita pulul habis bagi diri kita, bagi masa, umur, wang ringgit semua untuk mendapat ilmu ya. Pikiran, tenaga, semua untuk dia ya. Tapi dia bagi pada kita sebahagian dia. Macam mana kalau kita bagi separuh kita kepada dia? Wa in tu'tihi ba'dak wa anta min hazzihi ala khatar. Kalau kamu bagi diri kamu kat dia sebahagian kamu ya, kamu mungkin tak dapat apa ilmu pengetahuan. Kamu mungkin kritikal dapat dia pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita mengaji. Kita ni tak lama pun, tak sampai sejam pun, dalam 40 minit. Sehari boleh habis semua lah 40 minit tu. Tirih semua. Tu kata, ilmu ni, ni cakap jaga ni, dengar ni. Dengar, tulis. Rakam lagi pula. Sehari keluar, dengan sama sambil langkah pergi naik kereta, kawan dia, dapat apa hari ni? Habis tak? Boleh habis tiga patah lah. Hal lain hilang mana tak tahu. Itu ilmu. Macam mana kalau kita bagi sebahagian kita? Tak sepenuh hati. Mungkin tak dapat apa. Jadi Abu Hurairah ni, dia halubah. Dia nak apa lagi tapi sakat tu kemampuan dia. Dia berasa nak lagi. Dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, masalah saya ni kalau boleh saya nak apa lagi. Masalah saya lupa Rasulullah. Memang masalah ilmu ni ialah lupa. Sebab tu kata ulama, laulan nisya la kathural ulama. Kalau tak ada lupa, ramailah para ahli ulama. Kalau tak lupa pak ahli yang ulama, asyarah di ulama. Bukan di ulama belakanglah. Lepas tu masalahnya tak ingat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Hurairah ni dendak lagi. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka keridak ni. Macam tu hampak keridak, Nabi berdoa, so Nabi ambil keridak ni, Nabi buh dada dia. Bismillah ya ala barakatillah. Lepas tu dia kata, aku ingat sungguh apa yang aku dapat dari Rasulullah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mungkin Abu Hurairah tak ada harta banyak, tapi ilmu banyak. Tak ada harta menyebabkan hanya makan yang Nabi makan. Nabi tak makan, dia pun tak makan. Tapi dia kaya ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang ulama di Melaka. Saya nak pergi tandas. Waktu itu ada daurah kita. Rehat saya nak pergi ke tandas. Selesai ke tandas nak masuk masjid balik. Satu orang tu tengok-tengok saya nak masuk, dia pun cepat-cepat main kat saya. Dia pegang tangan. Ustaz, nak kaya lah. Ustaz nak kaya tak? Dia kata no. Kata no, no. Tak tawaduk lah sebab nak kaya tak. Lepas tu dia masuk, kemudian tarik masuk dalam masjid. Dia kata, Ustaz Amai, inna a'tana kal-kawthar 1000 kali. Ustaz Amai, inna a'tana kal-kawthar 1000 kali. Dia cerita Tok Guru dia, Syekh Khalid Tamam. Tok Guru dia bagi ilmu tu kat dia. Tapi dia kata, Masalah Sayyidina Muhammad, saya tidak amalkan inna a'tana kal-kathar untuk kaya harta, tapi untuk kaya ilmu. Akhirnya subhanallah, Masalah Sayyidina Muhammad, keajaiban amalan yang Tok Guru bagi ni, sehingga ketika dapat ingat dengan sebab bacaan inna dalam kalkatan 1000 kali, dia kaya ilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang yang kaya ilmu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau seseorang itu ilmunya banyak, hartanya banyak, itu kemuliaan dia. Banyak orang anak ramai, harta tak ada. Banyak orang juga anak, banyak orang juga harta banyak, anak tak ada. Harta banyak, anak dua orang. Ada orang yang anak ramai, berapa orang anak? 15. Tapi hidup semakin sepukut. Tapi ada orang Tuhan bagi anak dia ramai, hartanya banyak. Jadi orang tu dimuliakan dengan doa kemuliaan, kemuliaan anak dan kemuliaan harta. Di mana kemuliaan anak? Kemuliaan anak bila mana mereka jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Kemuliaan anak-anak bila mana mereka jadi para ahli ulama. Kemuliaan anak-anak kepada kita kalau mereka menjadi pejuang-pejuang agama. Mulia kita. Di mana kemuliaan harta? Kemuliaan harta pada kita bila mana harta semua jadi harta kita. Harta mana jadi harta kita? Harta yang jadi harta kita, harta yang kita boleh transfer ke akhirat. Barulah harta kita. Tapi kalau kita sakat di dunia aja berharta, kita mati kita tinggal, itu kan harta kita. Itu harta orang lain. Harta kita yang kita sempat transfer pergi ke akhirat, itu harta kita. Jadi subhanallah, maka sebab itu harta yang duduk pada orang soleh berbangga dia dimiliki oleh orang soleh. Sebab dia tak tinggal di dunia, dia berangkat ke akhirat juga. Harta yang dimiliki boleh bukan orang soleh, harta tu sekat dunia bila mati habis, orang tu mati, harta tu tinggal, bila menjelang hari kiamat semua binasa habis, tak ada apa. Tapi harta yang berguna, yang kita boleh transfer pergi ke akhirat, tu sebenar-benar harta kita. Hatulah yang jadi mahligai kita, yang jadi syurga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kecuali yang lebih daripada aku, Abdullah bin Amr bin As ni, dia di antara Abadillah Al-Arba'ah, empat orang Abdullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia siapa? Dia anak, dia sahabat bin sahabat. Dia sahabat, ayahnya sahabat. Jadi kalau sebut dia, dia kena sebut anhuma, radiyallahu anhuma. Sebab dia sahabat, ayahnya pun sahabat. Tapi kebanyakan sahabat-sahabat yang lain semua radiyallahu anhu saja. Sebab lepa je sahabat, ayah tak sahabat. Sebab ayah itu di dalam jahiliyah. Ayah mati dulu, tak Islam. Ataupun ayah tak masuk Islam, lepa je masuk Islam. Sebabnya kerana para sahabat ni kebanyakan mereka muda-muda, ayah tak mau join Islam. Depa yang mau masuk Islam, ayah tak mau. Ayah kekal dalam agama menyembah berhala. Depa yang masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang bergabung dengan aku ialah orang-orang muda, yang banyak lawan aku orang-orang tua. Jadi generasi sahabat, generasi anak-anak muda. Yang paling tua Rasulullah, yang paling tua. Nombor dua tua Sayyidina Abu Bakar Ali, semua muda. Jadi subhanallah, maka sebab itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhu, kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kecuali Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tak ramai. Dia pula Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Dia dengan ayah dia jarak 12 tahun dia.
Berhenti sebelah tahun kau habis tu kot. Sebelah tahun dah. Sebelah tahun dah. Ha, semua ni kau. Patut lazim post akan datang 12 tahun lagi, 12 tahun. Dia dengan ayah dia tu 12 tahun dah. Ayah dia dan dia kubur dekat-dekat di Mesir. Ayah dia Amr bin As ialah Fatihul Mesir, pembuka negeri Mesir. Pergi sekali dengan ayah, buka negeri Mesir. Sallallahu Muhammad. Jadi bila dia mati, kubur dia dengan ayah dia, berhampiran. Hari ini orang panggil Mesir Qadimah, Mesir tua, Mesir lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan asbab keberkatan Amr bin As ni, maka Mesir menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Pada pengakuan Abu Hurairah ni, aku paling banyak hadis aku riwayat daripada Rasulullah, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Dia lebih banyak meriwayatkan hadis daripada aku, dibanding aku, sebab dia menulis, aku tak menulis. Jadi Amr bin As ialah seorang sahabat Nabi yang hebat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang sahabat Nabi yang berdaya kepimpinan. Ayahnya, jadi dia seorang ulama, anak dia ulama. Mari depan. Dia ulama, ayahnya ulama. Amr bin As tu seorang sahabat Nabi, pimpinan di kalangan sahabat yang berilmu pengetahuan. Anak dia Abdullah pun ulama, turun dia juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di atas keberkatan yang buka Mesir itu ialah seorang ulama di kalangan sahabat, maka Mesir jadi kiblat ilmu pengetahuan. Dia tengok buka. Ana yaktubu wala aktubu. Dia Abdullah itu, dia sentiasa menulis, wala aktubu, cuma aku tak tulis. Aku berpegang di alat, di atas hafalan. Dia berpegang di atas tulisan. Daripada sini dapat kita faham bahawa siapa-siapa yang lebih banyak menulis, lebih banyak ilmu dia. Sebab tu kita ni Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kalau kita ni orang berilmu, kalau kata pi mengaji ya, bawa buku, bawa pen. Mungkin ada orang kata saya ni ilmu banyak dah kot. Saya lagi pi mengaji lagi, saya tahu semua lah, bohong tu. Tak ada orang yang tahu semua. Kita pi duduk lagi, rupanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak lagi pengetahuan yang kita tak tahu. Oh, aku ingat aku tahu semua dah. Tak ada. Bila kita piduk, kita dengar, kakak kita akan dengar yang kita masih belum tahu. Jadi hak kita masih belum tahu itulah kita tulis. Jadi kalau umur kita panjang, bayangkanlah pendapatan ilmu pengetahuan dengan sebab kita duk mengaji itu tak habis-habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kelebihan daripada orang yang menulis itu, maka ilmunya jadi luas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab menulis ialah satu medium untuk percambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah-tambah hari ini ni, dulu dia ada, dulu semata-mata ilmu daripada bahan cetakan, bahan bercetak. Hari ini ilmu sudah di ruang maya yang luas. Bahkan lebih mudah pula kita nak cari. Dulu nak kena masuk maktabah, nak kena masuk library, kita nak kena selak pula. Lain tekan ya. Cuma jangan jadikan Google tu syekh sudah. Siapa guru hang? Saya, syekh saya, Google. Syekh Google.
Jadi jangan semata-mata dia guru kita. Kita kena ada guru yang kita dapat ilmu secara talaqqi daripada mulut guru ke kita. Lepas tu Google ni dia sebagai masalah Sayyidina Muhammad sebagai sampingan. Tak apa. Bukan hak tu segala-gala. Takut yang kita pegang itu masalah Sayyidina Muhammad, yang kita ambil tu dia bukan pendapat yang majoriti. Jadi kita kadang-kadang kita berpegang dengan pendapat yang sangat terpinggir. Di subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang yang menulis itu lebih banyak manfaatnya daripada semata-mata kita menghafal. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ma kana fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktaru hadisan anhu minni illa ma kana min ibni Amrin fa innahu kana yaktubu wa la aktubu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim wa la dhalin. Allahumma nawwir qulubana hidayati, Allahumma nawwir qulubana hidayati, Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil 'alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.